Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya lagi, Cikgu Saif dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Dan hari ini kita akan menyambung pelajaran kita di bawah tema Mari Fikirkan, subtema TikTok TikTok. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Jam Rekaan Saya. Ya, jam. Jadi hari ini kita akan menghasilkan jam tangan. Cantikkah jam tangan saya? Sekejap lagi kita akan buat jam tangan kertas seperti ini bersama-sama saya. Okey, sebelum itu, seperti biasa, saya memerlukan murid-murid semua untuk menyediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang diperlukan ialah 2 keping kertas warna. Okey, satu kertas warna yang besar, saiz A4, dan satu lagi kecil pun tidak apa. Dan alat-alat yang diperlukan pula ialah gunting, gam, magic pen ataupun marker dan tutup botol mineral. Dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk menghasilkan jam tangan kertas ini. Okey? Pertama sekali saya memerlukan anda untuk melipat kertas warna anda seperti ini. Sebab kita mahu dapatkan bentuk segi empat sama. Okey, jadi lipat dulu dia macam ni. Dan bawah ni kita lipat macam ni. Bagi dia sama rata dengan di bawah ni. Sebab kita mau gunting dia untuk mendapatkan segi empat sama. Okay, sekarang ambil gunting, gunting. Okey. Sekarang saya sudah gunting dan kita akan dapat kertas berbentuk segi empat sama seperti ini. Okey, sekarang saya mau kamu lipat lagi sekali macam ni. Dan buka semula. Jadi sekarang kamu boleh lihat ada 2 garisan lipatan. Okey. Seterusnya hujung kertas ni kita lipat ke tengah di tempat silang garisan silang lipatan ini. Okey, lipat macam ni. Sudah buat sebelah, kita buat sebelah lagi. Sama juga lipat ke garisan tengah, titik tengah lipatan kita. Okey. Jadi sudah dapat bentuk macam ni kan? Okey, seterusnya tepi ni kita mau lipat dia ke garisan tengah ni. Faham? Okey, lipat macam ini. Sudah lipat sebelah. Okey, seterusnya kita lipat sebelah sama juga ke garisan tengah. Okey, dapat. Okey, selepas kita dapat macam ni, sekarang saya mau kamu lipat 2 dia macam ni. Ni ada garisan tengah ni kan, lipatan ni kan. Okay, kita lipat 2 macam ni pula. Dapat? Sekarang kita akan dapat macam ni. Okey, seterusnya tepi ni masih ada nampak kan garisan tengah ni. Bucu tepi ni kita akan lipat dia ke garisan tengah sekali lagi. Lipat dia macam ni. Perlahan-lahan sebab kertas kita sudah semakin tebal. Lipat dia bagus-bagus. Okey. Macam tu. Nampak? Okey. Bila sudah lipat macam ni, kita buka balik. Dan sekarang kita akan lipat ni. Kita buka. Buka tepi ni. Buka. Dan lipat dia jadi macam ni. Jelas kan? Kalau tidak jelas, saya ulang semula. Tadi dia macam ni kan? Macam ni. Jadi kita buka dia macam ni. Dan dia jadi macam ni. Sebab tu kita perlu lipat dulu di atas tu. Okey. Kita ulang sekali lagi di belakang. Sekali lagi saya tunjukkan. Hujung ni, bucu hujung ni, kita lipat ke garisan tengah ni. Lipat macam ni. Kenapa kita kena lipat macam ni? Supaya mudah bila kita mau buka kejap lagi. Okey. Lepas tu kita buka balik. Buka balik. Okey. Sekarang kita buka di tepi ni. Macam tadi, buka juga. Dan jadilah macam ni. Okey. Nampak? Dapat macam ni? Okey, selepas kita dapat macam ni, apa yang kamu perlu buat? Kamu buka dia macam ini. Nampak? Kalau tidak jelas, sekali lagi saya tunjuk. Tadi kita macam ni. Jadi, pusing tepi ni, kita buka dia macam ni. Sebelah pun sama juga. Buka macam ni.
Okey, dapat? Okey, seterusnya. Sudah dapat macam ni. Tepi ni, sekali lagi tengok garisan tengah ni. Garisan lipatan tengah ni. Sekarang kita lipat dia macam ni. Ke garisan tengah. Okey, sudah lipat sebelah. Sebelah sini lagi kita lipat sama juga ke garisan tengah. Pastikan lipat bagus-bagus bagi dia sama selari. Okey. Sudah sebelah saya siap lipat. Okey, sekarang pusing. Pusing sebelah. Sama juga kita lipat ke garisan tengah. Okey. Dapat macam ni. Depan belakang lipat sama. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu buat? Kita buka dia perlahan-lahan. Okey. Pegang ni bawah ni. Buka macam ni. Okey. Tarik perlahan-lahan. Tarik di bawah ni dia akan kosong. Jadi kita cuba buka dia perlahan-lahan. Dan jadilah jam tangan kita. Ha. Nampak? Susah kan? Senang kan? Okey, jadi sudah bentuk jam tangan kita. Okey, tapi sekarang jam tangan kita ni kosong, betul atau tidak? Jadi kita perlukan dia punya jarum dan nombor-nombor di sini. Okey, macam mana mau buat? Sebab tu tadi saya kata perlu gunakan dua kertas warna. Okey, jadi sekarang ni satu kertas warna lagi kecil pun cukup. Dan apa ni? Tutup botol air mineral. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan tekap bentuk ni di atas kertas warna ni. So kita mau dapatkan bentuk bulat tu. Tekap lukis guna apa? Pakai magic pen ataupun marker pen pun boleh. Pensel warna pun boleh. Tidak ada masalah. Okey. Sekarang saya akan tekap. Okey. Dapat bentuk bulat. Sekarang saya akan lukis pula. Tulis nombor dia dahulu. Okey. 4 nombor pun cukup. Di atas ini adalah nombor 12. Okey. Di bawah nombor 12 nombor 6. Okey. Di sebelah kanan dia nombor 3. Dan di sebelah kiri dia nombor 9. Okey, di antara dua nombor ni boleh tulis nombor ataupun lukis garisan pun cukup. 1 2 3. Lepas tu sini 4 5 6. Lepas tu 7 8 9. Lepas tu 10 11 12. Jadi sekarang siap sudah kita punya nombor untuk jam kita. Tapi apa yang masih belum ada? Jarum dia, betul? Okey, dia mesti ada titik di tengah sini. Okey, untuk jarum ada dua jarum. Satu jarum panjang, satu jarum pendek. Saya akan lukis jarum pendek dia dulu. Sekarang kita mau buat pukul berapa? Contoh saya mau buat pukul 8. Jadi saya buat jarum pendek ke arah nombor 8. Jadi jarum panjang dia ke mana? Ke nombor 12. Okey. Dapatlah jam menunjukkan pukul 8. Sekarang ambil gunting dan gunting. Siap gunting. Okey, sekarang apa yang perlu saya buat? Tampalkan menggunakan gam. Siap. Macam mana? Cantik kah jam saya? Macam mana untuk pakai? Mudah saja, masukkan satu tali jam ke tali jam yang lain. Tada! Okey, tengok saya sudah ada 3 jam tangan. Okey. Tapi kamu tidak perlulah buat sampai 3, buat 1 pun cukup. Cuma kamu boleh juga hias sendiri, mau lukis ke atau tampal apa-apa hiasan di atas jam kamu pun boleh. Dan nombor-nombor ni pun kalau kamu mau hasilkan lukis dia lagi cantik pun boleh. Tiada masalah. Ini cuma contoh saya. Okey. Jadi tolong cuba hasilkan sendiri di rumah. Seterusnya ambil gambar anda memakai jam tangan anda dan muat naik di dalam Google Form yang saya telah sediakan. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Stay safe, stay home and stay healthy. Bye bye.